Noro Noro TV, Attack on Titan Season 4 Episode 5, Declaration of War. Mari kita mula. Episod ni bermula dengan Reiner teringat balik jawapan daripada Annie dan Bertolt. Bertolt asyik mimpi pasal lelaki yang bunuh diri semasa mereka dekat Paradise Island. Annie cakap lelaki tu nak dimaafkan. Dan jawapan daripada Bertolt, lelaki tu nak nasib dia ditentukan oleh seseorang. Dua jawapan ni sangat sesuai dengan apa yang berlaku dekat Reiner sekarang ni. Reiner nak dia dimaafkan dan ditentukan nasib oleh Eren. Lelaki tu pula sama macam Reiner. Lelaki tu kehilangan anak-anak dia. Reiner pula kehilangan Annie dan Bertolt. Reiner sangat terkejut bila nampak Eren, bukan saja sebab nampak musuh tapi sebab orang Paradise Island yang tak tahu apa-apa pasal dunia luar, duduk dekat pulau terperangkap dalam wall, boleh sampai dekat Marley. Willy Tybar ready nak bagi speech dan dia kelihatan nervous. Dia nervous bukan sebab nak berucap depan satu dunia, tapi dia tahu nyawa dia terancam dan mungkin dibunuh semasa berucap. Okey, berbalik kepada Eren dan Reiner. Eren bagi tahu Reiner yang basement mereka berada sekarang terletak di belakang stage dan orang awam ada atas mereka untuk saksikan speech Willy Tybar. Tangan Eren luka ditoreh dan Falco tak tahu yang Eren ni Titan Shifter, tapi Reiner dah kenal Eren, so dia tahulah yang Eren ni tengah ugut mereka. Jadi Reiner kata ikut saja apa yang Eren cakap. Reiner tanya Eren kenapa datang Marley. Eren bagi tahu Reiner, aku sama macam Han dulu. So ini jelaslah bahawa Eren nak buat movement dekat negara musuh. Willy Tybar punya speech pun bermula. Dia mulakan dengan menceritakan Marley punya rekaan cerita yang menjadi propaganda selama ini. Cerita pasal King Fritz berjaya dihalau keluar oleh hero Marley, Helos dan Tybar family untuk pergi hidup di satu pulau. Tapi King Fritz ni masih memiliki kuasa Titan yang terhebat, ia itu Founding Titan yang boleh mengancam keselamatan satu dunia, dan disebabkan itulah Reiner dan kawan dia yang lain dihantar oleh Marley untuk pergi ke Paradise Island dan menaluki kuasa Founding Titan tu. Warriors diberi arahan untuk standby, kot-kot ada serangan musuh dan ada seorang askar Marley ni nampak agak mencurigakan. Pink dulu dipilih menjadi Titan Shifter sebab dia pandai, so dia dah boleh bau something. Dan tekaan Pink tu betul bila askar tu jatuhkan Porco dan Pink ke dalam lubang anti-Titan transformation. Willy Tybar akhirnya menceritakan kisah sebenar yang berlaku dulu melalui memories Warhammer Titan yang dimiliki oleh Tybar family. Yang menghentikan Great Titan War dulu bukanlah Helos, bukanlah Tybar family, tetapi King Fritz. King Fritz ni melarikan diri untuk hidup di pulau, hidup dengan aman. Dia siap buat vow untuk tidak berperang, tidak kacau orang. Tapi kalau Marley main serang, dia terima. Sebab dosa orang Eldia ni terlampau banyak, terlampau besar. Cuma kalau boleh, biarlah King Fritz ni dengan orang Eldia yang tinggal dekat Paradise Island dapat rasa hidup dengan tenang. Yang selfishnya King Karl Fritz ni dia tak peduli pun kalau 8 kuasa Titans yang lain menjadi milik Marley, dan memang jadi sungguhlah. 6 daripada 8 kuasa Titans berjaya dimiliki oleh Marley, dan disebabkan Marley ni gila kuasa dan takut dengan kuasa Founding Titan, mereka serang juga Paradise Island. Kuasa apa yang mereka takut sangat tu? Ianya dipanggil Rumbling. Walls di Paradise Island terdiri daripada jutaan Colossal Titans yang bertindak sebagai spear dan shield untuk bertahan dan menyerang. Kalau kuasa Rumbling ni digunakan, memang KO satu dunia. KO, tak ada benda yang boleh stop Rumbling ni. Disebabkan Viking Karl Fritz tak boleh berperang, kuasa Rumbling tu tak boleh digunakan. Tapi tu hanya apply dekat Founding Titan Shifter yang ada Royal Blood. Founding Titan sekarang berada dekat Eren. Eren tak ada Royal Blood, jadi kuasa Rumbling tu boleh digunakan oleh Eren. Jadi Willy Tybar bekerja sama dengan satu dunia, declare war untuk berperang dengan musuh bernama Eren Yeager, The God. Eren Yeager dengan tangan dia yang ditoreh tu transform, crush Willy Tybar, dan tu tandanya Eren pun dah declare war. The best episode so far dalam season 4. Episode yang dinanti-nantikan oleh manga readers sampai trending dekat Twitter. Dan apa yang aku boleh cakap, anime dah buat scene-scene ni ke another level. Animation, ekspresi muka, voice acting, soundtrack top notch, perfect. Conversation Eren dengan Reiner pun dibuat dengan nice. Saat conversation Eren dengan Reiner, saat Willy Tybar punya speech, dia main dengan anxiety level penonton, buat kita tertanya-tanya apa yang akan terjadi dekat Reiner, apa yang Eren akan buat.
So sekarang ni bila hampa tengok Eren, hampa nampak Eren ni baik atau jahat? Kalau tanya aku, aku rasa dia baik lah kan. Eren sendiri cakap dia dah tak ada pilihan. Kalau dia tak serang, Marley akan serang Paradise Island lagi sekali. Takkan dia nak duduk diam? Eren pun dari kecil lagi dia dah cakap dia nak bunuh semua musuh dia. Sebab musuh dia ni dah bunuh mak dia. Rainer ada lagi mak. Eren, apa ada? Hampa tak kesian ke kat orang Paradise Island? Nak lagi kesian hampa tengok Connie Springer. Mak dia jadi Titan kot. Hampa tak kesian ke? Okey, seperti yang aku cakap dalam video-video review aku sebelum ni, aku tak sabar untuk episod yang seterusnya. Sebab apa? Sebab lagi best. Ha, lah ni hampa percaya nak cakap aku. Attack on Titan ni lagi lama lagi best. Serius, tak bohong. Okey, sampai sini saja video aku. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe kepada yang belum subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Sehingga ketemu lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.